Okay guys, jadi untuk video kita hari ni saya nak tunjuk dekat korang semua bukti pembayaran saya tebus hari tu RM28 di Lot Touch & Go dekat dalam aplikasi Red White. Ha, jadi semalam saya dah dapat dia punya pembayaran dia 24 hari bulan 1. Saya tebus dia tak silap 3 hari lepas saya tebus. Ha, tapi dekat dalam ni dia tak tunjuklah berapa hari bulan. Dia cuma tunjuk berapa hari bulan duit masuk je guys. Ha, tarikh penebusan tu dia tak tunjuk. Tapi saya tebus tak silap 3 hari lepas. 3 ataupun 4 hari lepas anggaran duit akan masuk dekat dalam Touch & Go dalam tempoh 1 hari ke 7 hari. Tak campur Sabtu dengan Ahad, okey? So kalau korang nak dapatkan top up ataupun duit percuma Touch & Go dekat dalam aplikasi ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Saya akan ajar korang step by step macam mana korang nak buat duit. Ha, dekat dalam aplikasi ni saya dah dapat tebus lebih RM100 e-wallet Touch & Go. So jom kita lanjut video guys. Dan duit yang saya dapat ni macam biasa saya akan bagi dekat korang semua untuk Money Pocket akhir bulan ini. Let's go. Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki korang, dipermudahkan segala urusan korang semua guys. So kalau korang yang nak cuba aplikasi hari ini, boleh tekan sekarang link yang ada dekat bawah video ni untuk korang download dulu aplikasi ni dekat dalam korang punya phone. Nanti lepas korang dah download, korang kena buka aplikasi, korang kena daftar. Korang boleh pilih sama ada korang nak daftar guna email ataupun Facebook. Ha, tapi kalau boleh saya sarankan daftar guna email. Lepas korang dah daftar, korang boleh scroll dekat bahagian bawah ni, tekan dulu dekat bahagian ni, lepas tu korang pilih enter invitation code. Untuk masukkan code referral, korang akan dapatkan 40,000 coin untuk pengguna baru saja, okey. Kalau korang yang ada code referral, korang boleh komen dekat bawah video ni, nanti saya masukkan code korang. Tapi cuma boleh masukkan sekali saja guys, sebab saya tak ada isi lagi code referral. So kalau korang yang mana dah pernah main, korang boleh komen korang punya code referral dekat description video, okey, nanti saya guna. Alright guys, so dekat dalam aplikasi ni sama je macam aplikasi novel. Korang kena baca novel, korang kena buat task, korang kena kumpulkan point. Ha, saya ajarkan step by step, okay? Pertama sekali, korang boleh baca novel kalau korang nak dapatkan coin. Novel apa yang korang kena baca? Yang ada dekat bahagian depan ni guys. Ha, jadi dekat depan ni kan ada banyak novel kan? So korang pilih je mana satu novel yang korang nak baca. Ha, kita tunjuk contoh, okay? Lepas tu korang tekan dekat bahagian start. Ha, nanti dekat bahagian atas ni dia ada keluar coin. Korang kena scroll lah. Korang scroll dulu baru benda tu gerak. Kalau korang tak scroll, benda tu tak gerak guys. Tapi kalau korang yang malas nak scroll macam ni kan, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi korang satu aplikasi yang korang boleh guna untuk korang pakai main dekat dalam aplikasi ni. Kalau korang guna aplikasi tu, nanti dia auto scroll guys. Kalau guna aplikasi tu, dia akan auto scroll. Boleh guna untuk tak boleh cakap. Sorry. Boleh chat saya dekat WhatsApp. Okey. Kemudian macam mana lagi korang nak dapatkan point? Korang boleh buat tugasan. Tugasan apa yang korang kena buat? Ha, boleh tekan dekat bahagian task. Ha, jadi dekat bahagian task ni sebelah dia tu kan. Okey. Pertama sekali korang boleh claim 600 coin dekat bahagian atas ni setiap hari, okey. Lepas tu korang boleh check in selama seminggu. Korang akan dapatkan 6500 coin hari pertama, kedua sampailah hari ketujuh. So nanti habis minggu ni, minggu depan pun korang boleh check in lagi. Ha, lepas tu dekat bahagian bawah ni ada try apps and game. Ha, maksudnya korang kena main game lah. Boleh pilih. Ada ketiga pilihan kat sini kan. So korang boleh pilih mana satu korang nak main. Kalau korang nak dapatkan tips untuk jawab survey, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Ha, dekat bahagian bawah ni pun sama juga, ada daily task yang korang boleh buat setiap hari untuk korang dapatkan point. Jom kita tunjuk dulu contoh, okay, kawan kita yang dah berjaya ikut tips yang saya bagi. Okay guys, jadi ini salah satu contoh kawan yang dah guna tips yang saya bagi. Saya ada share tips cara untuk jawab survey ni dekat dalam grup WhatsApp. Diorang cuba, diorang try, memang terbukti menjadi. Kalau korang nak dapatkan tips cara untuk jawab survey, korang boleh chat saya dekat WhatsApp, okay? Sebab geng, kalau korang yang mana main aplikasi buat duit, kalau dalam aplikasi tu ada survey, korang kena buat survey. Sebab survey yang paling cepat, yang paling banyak poin korang akan dapat. Korang tengok dekat bahagian sini, dia dapat 39,000 coin guys. 39,000 coin. Jawab satu survey dah boleh tebus terus duit Touch & Go. So kalau korang nak dapatkan tips untuk jawab survey, korang kena chat saya dekat WhatsApp. Ha, jom kita lanjut balik video tadi. Okay guys, so kalau korang nak dapatkan tips, korang kena chat saya dekat WhatsApp, okay? Lepas tu dekat bahagian bawah ni pun sama juga, dia ada task-task yang lain korang boleh buat. Ada main game tadi macam saya cakap, download aplikasi, invite kawan. Lepas tu korang boleh jawab quiz bonus setiap bulan. Ha, cara nak invite orang dekat sebelah dia. Sebelah atas ada invite. Untuk invite ni pula, korang nak kena ikut korang punya level. Tekan dekat tanda soal ni kan. Nanti dia ada tunjuklah berapa coin korang akan dapat bagi setiap level. So untuk
level yang pertama, satu orang kawan yang korang invite akan dapatkan RM63,000. Untuk level kedua akan dapat RM126,000. Level 3, RM200,000. Level 4, RM252,000. Dan level 5, satu orang kawan yang korang invite, korang akan dapatkan RM315,000. So, kalau korang yang tak ada kawan, korang tak tahu macam mana nak invite, korang tak tahu macam mana nak promote, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi tips cara-cara nak invite, cara-cara nak promote, cara nak promote, dekat mana nak promote. Semua bahan, semua benda saya dah sediakan untuk korang. Jadi korang tak ada alasan dah, bang, abang boleh lah, abang ini boleh dah, senang dapat. Tak ada alasan macam tu guys. Sebab saya dah sediakan semua benda untuk korang. Tinggal korang je nak chat saya untuk belajar. So itu je lah cara nak guna aplikasi ni. Kalau korang nak tebus hutang Shengo, tekan dekat bahagian me. Lepas tu korang pilih Rhythm. Okay guys, so untuk Rhythm yang korang boleh tebus, so untuk reward yang korang boleh tebus, ada Touch and Go, ada transfer duit masuk ke dalam account bank, tukarkan kepada diamond, tak payahlah. Okay gang, untuk Touch and Go paling rendah korang boleh tebus RM30, lepas tu RM50 dengan RM100. Untuk bank ada RM20, ada RM30 dengan RM100. Ha, tapi kalau korang tebus dekat dalam Touch and Go, korang kena charge sebanyak RM2. So kalau korang tebus RM30, nanti korang dapat RM28. So cara nak tebus senang je, korang masukkan nombor Touch and Go korang, tak kisah mana-mana aplikasi website yang korang main. Kalau korang nak tebus Touch and Go, korang kena isikan nombor phone yang korang daftar dengan Touch and Go saja, tak perlu masukkan nama perlu guys. Ha, tak perlu masukkan nombor duit now. Hanya perlu guna nombor phone yang korang daftar dengan Touch and Go dengan nama saja gang. So guys, saya rasa macam itu je lah cara nak guna aplikasi ni. Saya main aplikasi ni dari tahun 2022. 22, 23, 24, hampir 3 tahun dah guys. Tapi masih lagi membayar. Cuma saya tak kerap main dekat dalam aplikasi ni sebab kita banyak aplikasi yang kita main kan. Dan duit ni macam biasalah saya akan bagi dekat korang. Jadi gang, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.